memperingati HUT RI ke-78, perusahaan PT Lingga Perdana Group menyelenggarakan puluhan perlombaan yang melibatkan warga sekitar dan karyawan perusahaan. Dalam perlombaan yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Agustus 2023 dan hari ini merupakan pengumuman juara dan pemberian hadiah. Ketua Panitia Alam mengatakan kepada Lugas TV bahwa persiapan panitia diberikan waktu hanya 2 minggu. Namun dengan kerja keras yang solid, maka kegiatan berjalan lancar. Walaupun jumlah perlombaan untuk tahun ini 10 jenis perlombaan yang mana yang terdiri dari beberapa kategori. Sementara di tempat yang sama, CEO Lingga Perdana Group, Amin Pinapitupulu SHMH, yang juga kabarnya sebagai calon anggota DPRD Kota Cilegon dari Partai PDI Perjuangan Dapil 4, mengatakan kepada Lugas TV, kegiatan dilakukan secara hadiah bergilir, di mana selama pandemi COVID-19 berhenti melaksanakannya. Amin menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kemerdekaan Republik Indonesia, di mana secara nasional bertemakan terus melaju untuk Indonesia maju. Dengan apa yang Tuhan titipkan rezeki untuk dirinya, maka layak untuk berbagi. Berikut wawancara Lugas TV. Merdeka! 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 Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, luar biasa. Memeriahkan ulang tahun HUT RI yang ke-78, PT Lingga Perdana Group mengadakan puluhan pertandingan perlombaan, dan hari ini menjadi banjir hadiah. Kurang lebih ada 10 pertandingan yang dimulai dari tanggal 10 kalau tidak salah. Bagaimana ini sistem ini diadakan kegiatan ini? Tentunya ada yang menjadi panitia dan ada juga sebagai CEO daripada Lingga Perdana. Kita akan coba tanya ke Bang Amin Pinapitupulu. Bang, luar biasa Bang, kami tadi sambangin grebek nih. Hari ini pembagian hadiah, bisa diceritakan Bang, awal mulanya niat untuk mengadakan perlombaan ini dalam rangka Indonesia menuju lebih maju lagi? Terima kasih Lugas TV, sukses selalu. Kami dari PT Lingga Perdana Group mengadakan pertandingan ini bukan karena apa-apa, hanya rasa syukur kita kepada Tuhan, di mana 3 tahun sudah kita lalui dengan COVID yang ada di Indonesia. Rakyat kita tidak bisa senang sebebas ini menjalankan silaturahim bersama-sama. Oleh karena itu, panitia kami semua berupaya bagaimana supaya lebih menyukuri. Cara menyukuri itu bukan hanya berdoa dan sholat saja, namun kita menjalankan silaturahim. Ada tindakan. Sama dengan ada tindakan. Tindakan ini yang kita buat demikian. Oke, untuk ke depan ini tentunya ini akan berkelanjutan atau seperti apa nih Bang? Betul sekali, Lugas TV yang kami hormati. Ini juara tadi Bapak lihat, juara bergilir. Tentu ini setiap tahunnya kita adakan. Wow, luar biasa. Oke, saya kan ada tambahan Bang? Cukup. Oke, saya ke Ketua Panitia. Oke. Ini Bang Alam, Ketua Panitia. Bang, untuk melakukan kegiatan ini tidak gampang, Bang. Butuh persiapan. Kapan ini, Bang? Berapa lama? Kami mempersiapkan persiapan ini adalah kurang lebih sekitar 2 atau 3 minggu. Wow. Untuk sampai ke posisi sekarang seperti ini. Oke. Okay. Sehingga akhirnya bisa diterima oleh semua warga. Benar nggak dari tanggal 10? Betul. Hari ini pembagian? Dari mulai kami tanggal 10 sampai dengan tanggal 15. Dan hari ini ada tanggal 16 pembagian hadiah. Wah, saya lihat tadi banjir hadiah semua, Bang. Ada berapa item perlombaan, Bang? Ada 10. 10. Yang dilibatkan? Masyarakat. Totalnya adalah seluruh masyarakat. RW01 dan RW07. Tentunya sama perusahaan Lingga Perdana. Betul. Juga karyawannya. Luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, sahabat Lugas TV, ini salah satu mewakili yang mendapat hadiah. Dengan Ibu siapa, Pak? Bu Wiwin dapat juara apa, Pak? Balap karung. Balap karung. Iya. Jadi Ibu masuk karung. Baru juara satu. Luar biasa. Apa nih harapannya kepada Lingga Perdana? Semoga sukses selalu. Dan semoga ke depannya bisa lebih lagi. Hadiahnya juga sama lebih. Ya. Wah, ini juga ada lebih banyak. Oke. Oke, sekali lagi saya mau menyampaikan merdeka, sama-sama mengatakan merdeka ya. Merdeka! 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 Oke, demikian sahabat Lugas TV yang kami bisa sampaikan dari titik lokasi di workshop Lingga Perdana di Link Florida, Surabaya. Kita makan dulu. Sampai jumpa. Terima kasih.